6 marga, 6 suku. 6 suku. Siring, Mambal, Priayi, Mayak, Bengkalang. Nah, inilah. Misalnya, apa? Siapanya, Pak? Sire, Siring. Siring, Mambal. Mambal, Priayi. Priayi. Mayak. Mayak, Bengkalang. Bengkalang. Panca. Panca. Nah, masing-masing bidangnya itu. Pagi nanti ketujuh. Siring, Siring di mana, Pak? Siring itu dia asisten. Asisten. Sultan, kalau dia berjalan, pusakanya dia yang bawa. Oh, Siring itu yang mengiringi terus? Yang mengiringi. Kemudian ketika raja kemana-mana, dia yang ngatur. Tamu di mana barisannya. Kemudian petinggi-petinggi negara, mana? Itu, protokoler. Mambal, dia harus mengontrol ini kekurangan-kekurangan bangunan. Bentuk keraton harus jadi arsitek ya. Nah, arsitek itu jadi menteri arsitektur lah silakan. Kemudian maya ini dia untuk melakukan raja sehari. Ketika raja berhalangan, nanti sehari maya kan bukan satu orang. Andai kan raja sakit seminggu, minggu pertama, hari pertama, musuh satu hari naik lagi satu. Kemudian Priayi itu dia duduk di samping raja tapi di bawah dia meladeni tamu dulu. Ada tamu, anu buah apa namanya? Aspri. Asisten pribadi gitu kan. Nah, hubungan dengan dia dulu. Kemudian banyak Siring, Mambal, Panca. Priayi. Ah, Priayi. Bengkalang. Priayi dah tadi kan yang untuk ngadap-ngadap tamu kan. Bengkalang. Dia berjalan 10 langkah di depan tadi. Maka adalah kalau itu di sekarang dalam acara itu di pencak silat kan. Sebelum tamu itu datang menghadap dia dulu. Kalau Panca ini bagian logistik. Masuklah peralatan tempur apa segala macam di dalam buku yang dikarang Gusti Mulia itu ketika turun berperang dari Panca lah yang untuk ritual senjata-senjata yang dimasukkan kemang. Apa itu, hantu-hantu yang untuk berperang itu kan. Cara melompat dan sebagainya. Itu dipercayakan kepada orang-orang Dayak. Karena dia bagian itu mulai dari logistik sampai ritual maupun senjata-senjata. Di mana orang Panca? Di mana, Pak? Di sini, di Hulu. Di Hulu. Kita di Kayu Utara itu ada turunannya namanya Pak Gunawan Jamban. Itu di kantor Dishub. Kepala Dinas Kemenko. Kominfo dia bukan Dishub. Kalau kampungnya di Hulu di mana, Pak? Di Simpang 2. Simpang 2. Balai nyebar lah sekarang nyebar. Di Labai juga ada turun-turun mereka itu. Habis Panca apa lagi, Pak? Berarti? 6 dia. 6. Siring, Mambal, Mayak, Bengkalang, Priayi, Panca. 7 aja. Di struktur itu kan yang apa yang selalu menyertai lah. Yang urusan keseharian ya. Tapi ada di bawah raja misal ada Laksamana, ada Makubumi, ada apa namanya Mufti, Adipati, ada Adipati gitu. Ada. Sekarang dipakai, Pak? Sekarang raja kita baru dinobatkan beberapa bulan lalu. Kan rencananya kan habis pembentukan Ikatan Magaraden ini untuk menentukan warna pakaian dulu kembali seperti asal, baru menurunkan struktur itu. Dulu kita masih bernaung di bawah keramat, ikras, Ikatan Kekerabatan Kerajaan Simpang Matan kan. Nah, kemarin kan mau disegarkan aja itu, saya beritahu dengan Sultan, mohon maaf saya bilang, ikras ini kewenangannya hanya mengantarkan raja sampai penobatan. Setelah penobatan itu di bawah Sultan langsung, tidak ada lagi ikras itu. Masih ada ketapal ikramat, begitu dinobatin ikramat sudah tidak ada lagi. Tinggal susunan kepengurusan keraton. Itulah, ada Mukti, ada namanya Mangkubumi. Tapi kalau Mangkubumi itu enak Pak Raja baru. Tidak kerja pun, maka kemana ada protes. Bagaimana Raja kita tinggal di Pontianak ini nih, harus pindah kemana Pak Tepat Rani? Bapak Rani bilang, Raja dulu itu bertempat di mana dia berada itu apa? Beras datang ke rumah namanya Ibu Peti. Kalau kita sekarang Peti U. Nah, jadi dia harus mencari sendiri. Kalau memang bisa rakyat, nyumbang tidak usah banyak, saya bilang. Satu hari senting beras, mampu tidak untuk Raja? Dia siap mah duduk di sana. Dengan nunjuk-nunjuk macam raja zaman dulu kan. Raja kita kan udah raja budaya istilahnya kan. Raja tak budaya simbol. Kalau raja dulu memang raja menteri itu. Polisi ya, menteri polisi ya Pak ya. Nah, menteri polisi. Itu kita dibantu di Laskar. Ada istilah demung nggak Pak?
Demung itu enggak. Demung enggak kenal. Kita enggak kenal Demung. Kalau Temenggung. Ya, Demung itu Temenggung enggak ada. Temenggung enggak ada ya. Kalau kita Demang. Demang. Demang kemudian Penggawa. Penggawa. Penggawa ada. Baca bagus Penggawa itu maju aja. Penggawa. Asal mula struktur itu tadi Pak, ceritanya gimana Pak? Yang 6 tadi itu Pak, yang mayat mengkalang apa segala macam. Memang dari awal, memang dari awal itu tidak terpisahkan dari raja itu. Nah, ketika raja punya satu rangkat, diberikan jabatan, diberikan gelar, ya. Dipercayakan, karena orang itu patuh. Kalau kami ini keturunan apa? Oh ya? Keturunan apa? Tak tahu apa yang ada mak, tapi kalau perlu kerimuan. Oh, dia bagi militer. Itu kan ya. Struktur dalam kerajaan Pak. Kalau struktur yang dalam kekerabatan raja apa tuh Pak? Kan ada Gusti, Uti apa tadi Pak? Oh, itu anunya. Kerabat dalam kerajaan. Gusti, Uti, Raden, Mas, empat. Mas. Tia. Tia itu perempuan daripada Raden. Tengku nggak mengenal sini ya? Tidak. Tengku hanya sudana seluruh kalimantan barat Tengku adanya Tengku Akil. Jadi kalau Gusti laki-laki, kalau yang anak perempuannya? Utin. Kalau Raden anak perempuannya? Iya. Terus kalau Mas anak perempuannya? Mas. Mas juga. Kalau Utin ya. Kalau gelar Ratu Ayu kenal apa enggak, Pak? Kenal, istri raja. Ratu Ayu. Ratu Ayu. Nyai ada. Macam bongah kos mati siapa? Nyai apa ya? Nyai tua. Nyai apa nama itu? Kusuma apa namanya? Gelam bongah kos lah. Mak Yuda. Nyai Kusuma Ningrum enggak? Kusuma Ningrum. Oh iya, Kusuma Yuda. Ratu Kusuma Ningrum. Ada di sini aja. Karena dia dapat gelar itu karena bapak dia kan pangeran. Sebenarnya bapak beliau jadi raja karena pada waktu itu di Dewa Ujur dilimpahkan pada adik Gusti Mulia itu. Kalau di pedalaman dulu yang menempati pedalaman siapa aja Pak? Pedalaman. Ya, keluarga keraton itu. Keluarga keraton. Kalau yang 6 tadi mulai dari apa? Sirin. Nah sekitar itu. Macam komplek presidenan itu disitulah menteri-menterinya kan. Alasannya mudah komunikasi. Kalau di luar pedalaman itu namanya apa Pak? Dukuh. Dukuh. Di luar pedalaman dukuh. Dukuh. Saya sini ada dokoh itu. Pedukuhan. Pedukuhan. Masih dipakai kata dukuh. Pedukuhan masih pakai. Dukuh. Sampai-sampai Belanda pun, Jepang pun mengadili para raja-raja di situ. Bukan dikatakannya dari kerajaan, enggak. Gusti Saunan, Dukuh Ketapang. Gusti Rum, Dukuh Simpang. Kecil katanya posisi ini. Itu Belanda itu jeleknya otak. Jepang. Nah, Jepang. Memecah lemah dulu. Tuan Dukuh. Tanggal 16/3 itu. Kalau simpangan di Simpang 4 di Simpangan jalan simpang per samping polisi atau polisi sama mau ke kantor pos atau kantor dari dulunya udah ada memang. Namanya simpangan itu apa Pak namanya Pak? Nama situ simpang tugu kan baru setelah ada tugu. Kalau dulu simpang apa namanya Pak? Simpang tugu. Zaman-zaman raja-raja. Tapi dulu belum ada tugu tuh Pak. Yang Simpang 4 tuh memang ada. Dulu ada tugu, tapi belian. Oh. Belian. Kayak belian. Penunjuk arah kok. Oh. Jadi tugu lah disebut. Dulu tuh bukan jalan kesehatan itu. Parit berdiri. Parit berdiri. Jalan ini bukan jalan merdeka, jalan kayu bulat. Kayu bulat nama pelak desa. Nah, kalau ini belum bukan jalan merdeka. Ini jalan keraton, yang ini Gusti Tahara, istri dari Gusti Masir yang depan lu, penginapan itu. Tapi lucunya, maka sekalian kemarin itu kan, nyaran ke Pemda, supaya diadakan, kembalikan ke jalan sejarah. Berilah nama-nama yang mana khusus sejarah, setidaknya mendidik anak tentang sejarah kan. Banyak tokoh-tokoh kita yang berkorban,
Kenapa sih diberi nama Jalan Merdeka? Dusun Tanjung Indah. Air rimba itu pada berdiri dari ujung sampai ke rumah Pono itu pada berdiri. Jalan Gustirum itu Jalan Pangeran Pati. Karena ada parit dibangun di Pangeran Pati yang digali satu malam. Jadi karena ada perkembangan zaman, pokoknya modern itu. Iyalah. Jalan kesehatan itu justru lingkung paling kumuh di mana? Aduh, mana? Paling kumuh. Banyak. Barit jalan pendidikan banyak yang tamat SD. Beritlah nama-nama sultan-sultan, penembahan. Yang ada tuh, yang aneh di Malang tuh, bila nama raja-raja diberikan jalan yang jelek-jelek. Jalan Utin Tahara dari pangkal kantor polisi sampai ke pelabuhan yang kita tadi lewat. Itu Jalan Utin Tahara. Berapa panjang? Hanya sejengkal. Jalan Gusti Mesir. Di sini semen, di sini batu, di sini tanah, sana kerikil, sana batu besar-besar. Siapa-siapa? Jalan Gusti Rum. Lebih parah lagi. Oh, itu masuk ya, nggak?